harus puji berapa kali lagi. Bentar, resepnya di mana ya? Oh, kalau dia gituin resep 5 juta gue mau. Karena ini enak banget. Sekarang kita lagi ada di Universitas Studio Jemaah. Universitas? Universal. Emang anak pendidikan bukan, guys? Iya, guys. Kita sekarang mau nonton parade. Terus tadinya kita mau naik roller coaster. Tapi pas kita lihat-lihat, hidup kita udah seperti roller coaster dan lebih parah dari itu. Jadi kita memutuskan untuk tidak naik roller coaster. Kalian harus lihat roller coaster ya. Dan ini katanya roller coaster tertinggi yang ada di sini sih kayaknya, yes. Ya tertinggi soalnya heboh amat ya. Seru sih, tapi karena nunggunya 70 hari. 70 menit dong. Jadi kita memutuskan untuk tidak, padahal kita berani banget, bener kan Tin? Bisa banget. Tapi mati. Tapi bisa. Mati. Tapi bisa kan? Mati. Dan sekarang kita akhirnya memutuskan untuk, jadi kita beli Pak Bando. Bandonya Kia harganya 300.000. Bando aku harganya 200.000. Murah banget. Dan modalnya pada 350 kali ya bikin ginian. 15 kayaknya dah kalau nyari-nyari. Ditapus aja kita, tuh. Kita kan nunggu parade ya, guys. Parade jam 2. Sekarang jam 1.59, 1 menit lagi. Satu jam kita tuh pas banget di depannya ya. Dan kita tuh alhamdulillah rezeki anak Depok, anak Jaksel, anak Tanjung Barat. Jadi kita dapat banget di depan banget, guys. Guys, tadi ya aku sama Fatin mau coba catwalk di situ, tapi kita merasa malu ya. Jadi kita putusin untuk dulu. Minasan konnichiwa. Dozo. Wah, sedikit lagi nih, udah mulai paradonya tuh. Dari kanan apa kiri sih? Dari kanan atau dari kiri ya, guys? Gak tau, guys. Let's go, guys. Kita lihat, guys. Kamu kasih rating berapa ini makanan? 8 juga gue. Aku 7.
Karena harganya 65.000. Harganya mahal. Terus ini terlalu manis buat aku yang pecinta less sugar. Jadi sumpah di sini tuh memanjakan mata kita banget karena semuanya tuh cantik, guys. Dan ini tuh kayak pengen hujan, tapi tuh kayak enggak hujan ini. Tadi BMKG sih bilang ya, ini prediksi cerah. Beda. BMKG Indonesia kita pakai. Let's go. Jadi kita mau naik carousel. Apa ya? Ya kereta jalan gitulah. Bagus kayaknya. Ini kayak aku naik ayam. Ayam jago aja mana dia. Lu naik ojek aja. Dia naik jerapah sekarang. Naik jerapah. Kamu naik apa dia? Naik kuda. Oke, mantap. Senangnya hati. Aku dengar. Juga. Tapi ini jerapah kan bukan buat dia. Jangan gigit ya. Jadi Tia doang yang naik jurut, Tia doang. Dan sisanya aku sama Fatih nih. Diem. Nanti aku potong kamu kalau kamu cuma diem aja ya. Ah, ya udahlah, nggak seru banget. Ini adalah wahana terekstrim pertama kita ya. Suhu udaranya dia kuat. Lanjut, ini sepertinya tidak seru ya guys. Cuma sekitar 1 menit, menurut kamu ratingnya berapa dari 1 sampai 10? Serem banget sih ini. Tadi itu 5. Kamu dia. Serem banget ini, emang benar-benar wahana paling serem. Pantesan dikit yang naik. Benar-benar, dan tadi itu Tia sempet-sempetnya pakai makeup karena saking seremnya ya guys. Jadi Tia gak mau mukanya kelihatan panik. Jadi ratingnya berapa? 2. Kalau aku ratingnya 2,5 di tengah-tengah mereka guys. Jadi kita mau naik wahana. Wahana, nama wahananya adalah Jaws. Jadi Jaws itu adalah hiu, iya gak? Ya. Sebenernya kita takut bakal basah banget sih. Soalnya lo bawa baju emang? Enggak. Tapi gue pakai daleman yang tebal. Emang dalemannya tahan air, terpal kan? Enggak. Tahan, tapi tidak tahan peluru. Jadi kalau ada yang nembak di dalam kayaknya gue ya udah deh. Berarti lo tolak aja. Enggak, gue terima. Kita mau naik jauh sini, kata Fatin ini wahana terseram. Enggak pernah ngomong gitu. Soalnya kan digigit hiu kan serem. Ya kan ya bilang jangan digigit ya, masih ada job di Indo. Kalau hiunya ngegigit terus bilang I love you. Rar. Tadi kita udah main jauh, seru gak? Seru. Terus tadi itu di belakang kita seru banget. Oh iya. Dia tuh ngomong bahasa, ngomong apa namanya? Jepang ya? Kok suka kesel? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya, kayak apa crazy gitu. Iya, gitu. Menurut kamu ini ratingnya jauh 1 sampai 10? 7. Agak bikin deg-degan dikit. Iya, kita enggak tahu kan keluar di mana. Dan ternyata ini tuh sebentar banget ya. Cuman 3 menit doang. Pantesan pas tadi kita ngantri tuh jalan terus cepet karena kan. Karena dia cepet permainannya. Karena antrinya daripada kita mainnya. Bener. Tapi enggak apa-apa, seru. Tapi sayangnya enggak boleh ngerekam ataupun foto. Iya, ya, maaf ya guys. Terus aku di belakang abang-abangnya banget jadinya. Pengen curi-curi foto tapi takut tahu tuh. No kamera. Tadi tuh ada orang cosplay Demon Slayer anime Demon Slayer. Tapi total. Bagus, total banget. Oh iya benar. Sampai lensa-lensanya tuh ada. Thank you. Wah, gede banget ya. Mantap. Ini udah malam hari ini. Tapi masih pada buka ternyata ya. Belum boleh, belum disuruh tutup. Tutup jam berapa sih saudara? Hah? Kalau nggak salah 00. What? Jadi kita bisa seharian di sini. Oh, di sini orang-orangnya pas maghrib belum disuruh pulang. Main. Iya, jadi enak banget ya. Ternyata malam-malam tuh bisa main juga loh. Ada roller coasternya masih pada nyala, masih pada hidup. Jadi tuh di sini semuanya kayaknya baliknya ntar nah. Jam 1 malam pada bubar semua. Besokannya wahananya juga banyak kan? Iya, benar, wahananya banyak banget dan worth it banget. Lurus.
Harry Potter, kita mau ke Harry Potter. Sebelum kita ke ketemu Harry-Harry bersamamu. Harry Hore. Ya tahuan Harry Hore. Ada komika. Komika Depok. Jadi kita mau coba rekaman terbir. Kita mau coba buat terbir. Ini minuman yang akan menyehatkan kita. Karena aku mau yang hangat-hangat di tubuh aku. Sama Tia dan masih sama Fatin. Tia ini pemegang uang kita semua. Dan ini sekitar 6 derajat Celsius, guys. Aku mau bilang sama Tia. Tia, boleh gak aku duduk di situ? Boleh. Oke. Kan yang hangat. Terima kasih. Iya. Iya, mau yang hangat. Kita di sini aja, guys. Tadi tuh aku cerita sedikit. Tadi aku ke tempat Minion. Itu aku gak expect banget bakalan sebagus itu karena pas masuk, dan kita tuh gak boleh bawa kamera gitu kan. Terus pas masuk tuh kita disuruh duduk, terus kayak di atas tuh kayak 4 dimensi gitu. Terus bangkunya itu goyang-goyang, terus menurut aku itu tuh kita kayak dimanjakan gitu. Ah, bingung guys cara ngejelasinnya guys. Dan semoga kalau kalian ada rezeki kalian bisa ke Universal Studio ya, amin ya Allah. Semoga kita semua bisa dikasih kesempatan untuk kesini atau enggak. Ya sekedar sehat aja kita udah alhamdulillah ya guys ya. Semoga aja kayak orang kayak kita semua diberikan kecukupan. Karena kenapa guys? Karena menurut aku untuk apa kita punya uang banyak kayak raya banget tapi kita tuh ngerasa enggak cukup. Tapi kalau kita udah ngerasa cukup, itu tuh mau kita sedikit apapun uangnya pasti tetap ngerasa enggak cukup juga guys. Enggak sih, kayak kalau kita ngerasa cukup semuanya tuh bakalan aman. Aduh guys, aku ngomong apa ya guys? Aku juga kagak tahu nih guys. Aku sembari nunggu bir. Kita pesannya manual. Karena Fatin bisa bahasa Jepang jadi dia ngerti nih. Nomor 9 langsung 2. Ini harganya segini guys. 640, sekitar 64.000. Krepes bukan sembarang krepes, ini adalah krepes. Krepes ini disukai sama warga-warga internasional. Enggak dari Amerika, enggak dari Indonesia, enggak dari Jepang. Krepes sangat dicintai oleh semua masyarakat. Krepes di Jepang ini tidak kering, tapi krepes di Jepang ini rasanya lembut sekali. Makanan bergizi hanya butuh waktu 1 menit untuk menggorengnya. Lalu ditaruh di sana dan ditoppingkan oleh temannya. Ini spot fokusnya aku nggak dapet sih guys. Ini kita udah makan. Ini harganya krepesnya 64.000, mahal ya guys. Biasanya kita di Indo berapa ya? 30.000-an udah dapet ya? 30.000 udah enak banget kalau di Indo. Tapi ini es krimnya enak, ini stroberinya enak. Lebihin segar. Cuman dia krepes lembek gitu loh guys. Cuma 1 menit doang. Stroberinya enak kok. Enak banget. Kita pulangnya beli strawberry yuk. Yuk. Ini gak habis. Udah habis. Makanya itu kan di FBM lama. Dan pergiannya pergiannya kok lama-lama mendep sih krepnya. Enak kali woy. Gimana ya cara biar ini naik ya, Tim? Bisa, lo harus buka dari sininya. Buka dari mana? Harus buka dikit, terus baru naikin. Oh, ini mah buka banyak. Kita naikin dulu ya, guys. Sampai segini lah, guys. Enak banget. Tapi miring, Ti. Oh iya, gue gak liat. Ini enak banget, asli. 64.000 terbuang dengan berguna. Karena penuh dan rasanya tuh manisnya, krimnya juga krim enak nih, lembut banget. Wah, ini gua harus puji berapa kali lagi. Minta resepnya di mana ya? Oh, kalau dia gituin resep 5 juta gua mau. Ini enak banget. Nah,
nanti makanan-makanan di Jepang yang menurut aku enak banget, aku bakalan bikin sama Fatin. Kita bakalan coba. Dan rasanya harus semua. Ratingnya berapa? 8,5. Kalau aku ratingnya 100/10. Cuma ini enak banget. Arefa itu gak terlalu yang manis banget rupanya. Jadi menurut aku pasti ini pas kan? Enak banget. Ini enak banget. Blueberry, ketemu pisang. Pas banget. Pisang, strawberry, coklat. Jadi satu. Dan whipped creamnya tuh gak enak kan? Terus juga ininya juga apa namanya? Bahan crepes-nya juga enak banget. Iya, lembut banget. Lembut banget. Jadi itu aja makanan kita yang ada di Universal Studio Jepang. Buat kalian yang suka video jauh ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Bye-bye. Thank you for watching, guys.